Tanganku tuh langsung putih di sininya tuh. Langsung kerasa perih Tolong banget dong kan. bahas tentang penggunaan hand Tapi sanitizer. ketika ada miras yang kemudian dioplos sehingga pump gitu dong, udah keluar bisa Halo gigi-gigi. semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sanitizer. Jadi buat kalian yang penasaran tentang hand sanitizer dan tetek bengeknya itu, nanti kita akan bahas di dalam video ini ya. So, ikutin terus, but jangan lupa subscribe guys. Jadi alasan kenapa aku akhirnya ngangkat topik hand sanitizer ini karena ya teman-teman tahu kan di wabah global ini semua pada awalnya orang berburu sanitizer sampai ada yang nimbun sampai akhirnya dijual pun dengan harga yang sangat mahal. Dan teman-teman selain itu juga kemarin ada yang ngechat aku yang ngasih tahu dari video aku yang sebelumnya tentang sabun. Nah, dia akhirnya nanyain, "Mik, tolong dong bahas tentang penggunaan hand sanitizer karena teman-temanku yang kerja di bidang kesehatan banyak mengalami tangannya iritasi akibat terlalu sering menggunakan hand sanitizer. Yuk kita ikutin kenapa akhirnya bisa terjadi seperti ini." Ayo kita intip dulu fakta-fakta seputar hand sanitizer. Dan akibat kelangkaan hand sanitizer yang sempat terjadi kemarin, akhirnya banyaklah sekumpulan orang yang akhirnya memproduksi hand sanitizer berdasarkan ya mungkin referensi masing-masing, sehingga BPOM, teman-teman tahu kan BPOM itu apa? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, aku hampir lupa. Jadi BPOM ini akhirnya ngeluarin referensi supaya kita bisa membuat hand sanitizer sendiri dengan kadar yang tepat sehingga itu efektif untuk digunakan. Nah, ini dia. Teman-teman yang mungkin dari luar kimia pasti bingung atau mungkin belum tahu fungsi dari masing-masing bahan yang disebut BPOM tadi. Nah, aku kasih tahu ya, boleh juga kok dicatat. Jadi, fungsi si alkohol 96% itu atau si etanol itu berfungsi sebagai antiseptik yang kemudian bisa ngehit si target-targetnya bisa kuman dan lain-lain. Dan yang kedua adalah glycerol atau gliserin yang kemudian berfungsi sebagai pelembab. Jadi, kalau kita pakai tangan kita nggak kering. Dan hidrogen peroksida atau disingkat dengan H2O2 itu berfungsi sebagai oksidator yang kemudian bisa menyerang si target supaya dia mengalami oksidasi, jadi rusaklah si target ini tadi. Sedangkan aquades itu berfungsi sebagai pelarut atau teman-teman bisa ganti dengan air biasa. Nah, sekarang kita bakal bahas si alkoholnya ini ya teman-teman, yang menjadi inti dari hand sanitizer, yaitu dia sebagai antiseptik. Jadi alkohol dalam hand sanitizer itu ya teman-teman sebenarnya bisa beberapa macam, bisa etanol, bisa isopropil, bisa benzalkonium klorida. Jadi teman-teman udah pernah denger nggak sih kalau misalnya miras A mengandung 7% alkohol dan sebagainya? Jadi ya teman-teman, alkohol yang ada pada miras dan alkohol yang pada hand sanitizer itu sama jenisnya, yaitu etanol. Tapi ketika ada miras yang kemudian dioplos sehingga menjadi racun, itu karena jenis alkoholnya beda, yaitu metanol. Nah, nanti kalau selengkapnya ya kita mungkin bisa bahas di video selanjutnya. Kalau teman-teman penasaran bisa leave the comment below ya. Dan dari literatur yang aku baca ini, nah, dari literatur itu disebutkan bahwa si etanol itu bisa berfungsi untuk membasmi si bakteri. Nah, contoh bakterinya bisa E. coli dan bakteri-bakteri lain dengan kadar minimal 60% dia sudah bisa efektif. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah hand sanitizer ini berbahaya? Jawabanku, menurut argumenku, ya. Kenapa? Karena alkohol itu seperti yang teman-teman ketahui, pertama bahannya itu mudah terbakar, mudah menguap, sehingga dalam penggunaannya harus di dalam pengawasan orang dewasa. Bayangkan kalau anak-anak misalnya nggak sengaja misalnya kesiram pas mamanya lagi masak, apinya lagi hidup, gawat ya guys, karena alkohol ini mudah terbakar. Tapi berdasarkan literatur ini disebutkan bahwa hand sanitizer itu belum memiliki sifat toksik atau toksik itu racun, jadi belum beracun untuk tubuh kita seperti miras tadi ya teman-teman kasusnya. Lalu kalau dia tidak toksik atau tidak beracun, nah kenapa kok bisa dia membuat tangan kita beberapa, mungkin tingkat sensitif orang beda-beda ya, ada yang mungkin dikenain dikit gak iritasi, tapi ada beberapa orang yang sensitif sehingga kalau terkena hand sanitizer ada yang mungkin tangannya iritasi mungkin setelah beberapa kali
terpapar atau setelah beberapa kali pemakaian. Dan jikalau aku boleh berargumen, menurut pendapatku, kenapa akhirnya beberapa tangan orang ini bisa iritasi? Nah, yang pertama karena faktor produksi, dan teman-teman tahu di tengah sekarang ini banyak sekali bisa jadi orang atau sekumpulan orang yang berusaha memproduksi si hand sanitizer tadi ini, tapi mungkin loh ada beberapa yang mungkin masih belum sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan BPOM. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua, kadar. Nah, kadarnya itu bisa jadi alkoholnya ketinggian. Alkohol ketinggian buat kita tuh tangannya kering. Emang kerasa dingin, tapi habis itu tangan kita langsung kering. Nah, kering-kering-kering kan otomatis kulit kita mudah ngelupas dan akhirnya bisa gatel, bisa ya bisa iritasi yang menyebabkan iritasi itu. Nah, kalau alkoholnya kerendahan justru itu bahaya karena justru tidak bekerja. Nah, kalau kan tadi minimal 60%, kalau di bawah 60% misalnya kita pakai ya nggak ada artinya gitu. Selanjutnya, teman-teman, aku pernah pengalaman aku pribadi nih ya. Waktu aku nggak sengaja kena tetesan si H2O2 atau si hidrogen peroksida dengan konsentrasi 10% aja, itu tanganku tuh langsung putih di sininya tuh. Langsung kerasa perih banget dan lama hilangnya, mungkin dalam waktu 6 jam gitu. Sejam gak bisa langsung dicuci, masih ada bekas putih yang perih itu. Jadi mungkin itu faktor. Juga faktor yang ketiga, bahan yang digunakan. Nah, belum tentu bahan yang digunakan produsen-produsen yang, ya produsen ini bisa jadi perorangan atau kelompok ya teman-teman, bisa jadi bahan yang digunakan itu kualitasnya mungkin tidak begitu baik, sehingga menimbulkan ke tangan kita iritasi. Seperti itu, teman-teman. Dan ada yang penting, berdasarkan penelitian yang dikutip dari ini, dari si artikel ini juga, dia mengatakan bahwa jika secara berulang kali, misalnya hand sanitizer 10 kali, cuci tangan dengan sabun 10 kali. Nah, yang lebih besar kemungkinan untuk nimbulin tangan menjadi kering itu si hand sanitizer daripada si sabun. Sehingga kita itu disarankan untuk lebih bagus atau lebih efisien kalau kita tuh mencuci tangan dengan sabun untuk menghalau si coronavirus ini tadi, seperti videoku yang sebelumnya, jangan lupa ditonton ya teman-teman. Nah, tapi kenapa sih hand sanitizer ini masih digunakan dalam banyak hal? Yang pertama, ini mungkin loh, ini menurut pendapatku, pertama itu penggunaannya lebih simple, misal untuk nyemprot bagian-bagian tertentu di bagian rumah kita. Misalnya untuk nyemprot gagang pintu, kan nggak lucu kalau teman-teman nyemprot sabun terus nanti nyemprot lagi pakai air, kan ribet ya, rumahnya basah. Nah, yang kedua, untuk di dunia kesehatan atau di dunia mungkin misalnya di fasilitas kesehatan, misalnya di rumah sakit, itu lebih praktis digunakan. Kayak kalau misalnya hand sanitizer kan tinggal pump gitu dong, udah keluar bisa gini-gini. Nah, itulah mungkin alasannya kenapa masih digunakan. Tapi ya buat teman-teman kita yang bisa cuci tangan secara langsung, yuk kita cuci tangan pakai sabun. So, buat teman-teman yang mungkin sekarang menjadi tenaga kesehatan, yang mungkin kalau bisa kan tadi pakai cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau mungkin harus menggunakan hand sanitizer karena alasan tertentu, teman-teman mungkin bisa setelah pulang atau ya di sela-sela teman-teman bisa menggunakan hand lotion supaya tangan teman-teman bisa lembab kembali. Jadi ya begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca lagi literatur ini, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih.